Halo guys, balik lagi bareng saya Nisa Mang di segmen tutorial Ojol. Dan di video kali ini aku bakal share kepada teman-teman Gojek, yaitu aplikasi Mood Gojek 491 Setbeat No Update versi 2. Jadi ini aplikasi dari Robin Angel. Oke, langsung aja kita review aplikasinya. Jadi tampilannya seperti ini, tampilan lawas versi 3. Nah, jika kita buka maka bakal muncul pemberitahuan atau keterangan seperti ini. Jadi teman-teman baca aja, karena ini merupakan petunjuk jika teman-teman mengalami masalah saat menggunakan aplikasi ini. Nah, jika teman-teman merasa ini mengganggu, teman-teman klik aja don't show again. Nah, meskipun saat saya gunakan sih tidak ada masalah ya, semuanya aman-aman aja, nggak ada masalah, sama seperti saat saya menggunakan aplikasi-aplikasi mood yang lainnya. Oke, sekarang kita langsung aja untuk tombol aktifnya di bagian atas ini. Terus di sini ada buat setbeatnya, tinggal teman-teman atur aja. Kemudian kita aktifin, habis itu di sini ada nominalnya. Oke, di sini ada saldonya, tampilannya seperti ini. Terus di bagian sini adalah performa. Oke, di bagian profilnya sudah di sini sudah muncul kelihatan bahwa aplikasi ini sudah versi 491 ya. Oke, dan aplikasi ini Realbase 491 bukan Manifest. Oke, kan saya sebutkan fitur-fitur dari aplikasi ini adalah, yang pertama, aplikasi ini sudah support root dan non root, sudah bypass plus-plus. Aplikasi ini sudah bebas dari polisi-polisi itu, oke, atau polisi India ya. Kemudian aplikasi ini sudah setbeat, dan aplikasi ini Realbase 491 bukan Manifest. Oke, sekarang kita coba buat masang tuyul, dan di sini saya menggunakan tuyul guys kit. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dapatkan, yang ingin menggunakan aplikasi guys kit, kalian bisa cek di Play Store untuk menemukan aplikasi ini, dan teman-teman download aja. Nah, aplikasi ini tidak perlu akses root ya. Dan oke, kita balik ke aplikasi Mood Gojeknya. Dan secara otomatis lokasi kita sudah pindah sesuai defect GPS tadi, dan aplikasi ini tidak terdeteksi sama sekali. Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau dapatkan aplikasinya, langsung aja kalian cek linknya di deskripsi video ini. Oke, dan saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.